Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bencana alam yang terjadi belakangan ini berdampak pada kehidupan warga di pengungsian. Peduli terhadap korban bencana, Partai Perindo memberikan bantuan bagi warga korban bencana di sejumlah daerah. Cuaca buruk dengan intensitas hujan yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah di Indonesia. Salah satunya terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir pasang air laut atau dikenal dengan banjir rob menenggelamkan ribuan rumah warga dan memaksa mereka hidup di tempat pengungsian. Untuk mengurangi penderitaan korban banjir, Partai Perindo hadir untuk membagikan selimut dan mie instan ke lokasi terdampak banjir rob di Kelurahan Bandengan, Pekalongan Utara, Jawa Tengah. Kedatangan kader Partai Persatuan Indonesia ini disambut antusias warga. Saat ini bantuan sudah berdatangan baik dari instansi terkait, ini juga dari Partai Perindo. Hari ini kami hanya bisa membantu itu selimut dan mie instan dulu untuk sementara. Sebetulnya ada juga beras, tapi karena rumah saya sendiri juga penuh dengan air kebanjiran, jadi seadanya aja dulu kami kirim. Berikutnya kami akan bertahap, akan peduli kepada masyarakat yang ada di wilayah Pekalongan Utara. Pemberian bantuan untuk korban banjir juga dilakukan oleh kader Partai Perindo untuk korban banjir di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kader DPD Partai Perindo dan Rescue Perindo Wonogiri menyalurkan bantuan logistik untuk 60 kepala keluarga korban banjir di Desa Giri Kikis. Banjir setinggi 3 meter menggenangi rumah dan fasilitas umum disebabkan oleh hujan deras yang turun selama 3 hari. Bantuan dari Perindo, bantuan untuk logistik kami dan selanjutnya dari Partai Perindo, semoga ini bermanfaat bagi masyarakat yang kena dampak banjir ini dan semoga bermanfaat dan semoga Perindo tetap jaya. Karena di sini kita mengirim bantuan berupa instan, selimut, bubur bayi, dan pakaian. Pemberian bantuan bagi warga korban bencana akan terus dilakukan oleh Partai Perindo. Aksi peduli korban bencana ini diharapkan bisa membantu warga untuk segera bangkit dan kembali beraktivitas seperti semula. Tim Liputan iNews melaporkan.